Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana nak buat lakaran yang kita dah lukis. Kemudian kita nak lukis balik dekat, lukis dan color dekat fit a clip. Macam ni gambar ni. Okey, saya back. Saya tekan plus. Animation kita. Okey, saya letak nama Zuza 2. Pilih canvas plane. Frame dia 8. Create project. Okay. Project dah create. Saya guna headset sebagai landscape. Okay. Paling kanan bawah. Pilih. Paling kanan bawah. Layer 1 ni. Saya letak nama sketch. Macam lakaran, macam kalau kita lukis tu macam kita lukis guna pensel lah, senang kata. Okey, sketch. Kita pilih pensel. Kita pilih ruler yang atas, paling atas. Lepas tu bulat. Yang ni saya nak buat muka. Okey. Tekan petak segi tu. Kita boleh ke kiri, ke kanan lah. Okey, lepas tu pensel kita mula lukis ah. Kecil sangat. Okey, bulat. Okey, bulat kita tak nak dah. Kita tekan balik bulat tu. Eraser pun tak nak. Kita tekan balik eraser, jadi tinggal bulat sajalah. Sekarang kita buat rambut. Ini lakaran. Hello. Okay, lepas tu kita tak berhati kita. Okay, lepas tu kita mata. Sorry. Ini lakaran lagi. Saya nak tengok kedudukan mata kat mana. Okey, kemudian apa? Leher. Baik, baik. Okey, macam tu. Okey, ini sketch yang kasar, orang kata. Lakaran kasar. Okey, sekarang benda ni saya nak padam. Tapi bukan padam semua. Padam 8. Pilih eraser dan pilih opacity dia. Paling yang kotak bawah tu. Okey. Lepas tu kita akan increase kan. Sampai 80 lebih lah. 85. Okey, contohnya. Padam. Okey, ni baru nak lukis muka, mata, hidung semua. Okey, kita back. Sorry, kita pilih pensel lagi. Jadi yang ini kita buat lakaran mata. Okey, kalau tak sama tu kita ikutlah bagi sama. Biasa yang ni kita lukis satu saja, sekali saja. Nanti kita copy. Jadi benda tu sama lah. Okey, jadi mata dia. Macam ni. Okey, ni tak apa, ni sketch lagi juga. Okey, lebih kurang. Macam ni lah kan. Okey, lepas tu saya pergi ke satu tu. Masih layer. Saya tambah layer lain. Plus.
tambah layer. Layer tu ni saya nak letak sebagai outline and color. Update. Okey, untuk outline saya akan guna pen. Ha, pen yang ni memang kena cantik lah. Jadi kena buat bagi tutup habis lah. Jadi masih lagi ikut. Sorry. Okey, ikut. Ha, kita punya okey, lukis rambut. Okey, lepas tu mata. Sebenarnya kalau guna ni lebih mudah. Kalau siapa yang ada pen. Tapi sebab kita tak ada pen, kita pakai apa yang ada, iaitu tangan kita sajalah. Okey, kita ikut saja. Okey. Jadi kita dah buat outline. Kan? Jadi kita tekan balik yang dua tu. Sketch ni kita tutup mata dia. Nampak mata dia tu dah tutup kan. Jadi tak ada lah, tiga outline saja. Jadi outline pun kita boleh repair lagi. Ikut contohnya mata ni nak bagi comel lagi ke. Okey. Jadi dah ada dah. Gambar ni. Jadi kita nak color pula. Color kita pilih yang ada atas sekali ni. Kita pilih yang ada macam kotak cat tu. Okay, tekan color dia tu. Preset ni saya buang dulu. Yang ni tadi yang saya pilih. Okay, boleh tambah preset 2 plus je. Okay, gambar dia contohnya baju. Saya nak warna apa? Purple. Okay, plus purple. Kemudian kedua kulit dia coklat lah. Coklat sikit. Okey, plus. Kemudian rambut hitam. Okey, plus. Lepas tu kalau kita nak colour dia, kita pilih lah warna purple. Kita pangkah. Lepas tu kita letak kat ni dia. Okey. Seterusnya rambut dia. Kulit. Pilih. Coklat. Lepas tu pangkah. Okey. Pilih. Okey. Seterusnya kita nak warna hitam. Warna rambut dia. Pangkah. Buat warna. Ni jadi siap lah.